Usahawan kosmetik terkenal Nur Sajat atau nama sebenarnya Muhammad Sajjad Kamaruz Zaman, 35 tahun, telah diperintahkan mahkamah untuk membayar ganti rugi sebanyak RM200,000 kepada bekas stokis syarikatnya OWA Resources. Difahamkan, Mahkamah Tinggi Shah Alam telah mengeluarkan arahan tersebut pada hari Rabu lalu apabila Sajjad telah disabitkan kesalahan melanggar kontrak perniagaan. Menurut pengasas OWA Resources iaitu Nurwati Husin, dia berpuas hati dengan keputusan yang dibuat mahkamah kerana ianya dapat sedikit sebanyak telah memulihkan imej, jenama serta reputasi syarikatnya. Tambahnya lagi, sudah lama syarikatnya berjuang di mahkamah untuk mendapatkan keadilan sewajarnya dan keputusan yang dibuat pada hari Rabu lalu telah mengakhiri krisis perundangan, ekonomi dan reputasi syarikat mereka. Manakala bagi peguam yang mewakili plaintif, Nurul Hafizah Hassan berkata dia bersyukur dengan kejayaan dalam menuntut ganti rugi tersebut kerana syarikat tersebut memiliki reputasi yang baik dalam industri dan kes mahkamah yang berlangsung sebelum ini sedikit sebanyak telah memburukkan nama OWA Resources seolah-olah menggambarkan mereka seperti penjenayah. Info kes, syarikat OWA Resources telah memfailkan saman terhadap syarikat Sajjad iaitu Nur Sajjad Aesthetic Sdn Bhd kerana kegagalan pengusaha kosmetik itu untuk membekalkan produk bengkung dan girdle yang sudah ditempah dan dibayar oleh stokis. Kami berharap kalian teruja dengan video ini. Kepada mereka yang belum subscribe, sila tekan butang tersebut dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya.